Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sudah salat subuh belum? Sudah sarapan belum? Ya, kita semua harus selalu semangat. Sekarang kita akan belajar subtema yang kedua. Jangan lupa, sebelum mulai menyimak video, silakan siapkan buku tulis, alat tulis, dan juga LKS yang diperlukan. Terima kasih. Sebelum belajar, mari kita siapkan dulu alat tulis, buku tulis, dan LKS tema 1. Dibuka pada halaman subtema 2. Sesuaikan dengan muatan pelajarannya sendiri ya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Kelas 4. Tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema 2. Kebersamaan dalam keberagaman. Muatan pelajaran IPA. Sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Contoh alat musik yang menghasilkan bunyi: suling dengan cara ditiup, gitar dengan cara dipetik, gong dengan cara dipukul, viola dengan cara digesek, angklung dengan cara digoyangkan. Proses terjadinya bunyi hingga terdengar manusia sebagai berikut. 1. Sumber bunyi bergetar. 2. Getaran tersebut merambat melalui udara dan ditangkap telinga. 3. Getaran akan menggetarkan gendang telinga. 4. Selanjutnya sinyal listrik diteruskan menuju otak. Dan terakhir, otak yang memproses dan menerjemahkan jenis bunyi tersebut. Indra pendengar telinga. Telinga merupakan indra untuk mendengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Bagian-bagian telinga. Pertama, telinga bagian luar. Ada daun telinga dan ada lubang telinga. Kedua, telinga bagian tengah. Ada saluran Eustachius, tulang pendengaran, martil landasan dan sanggurdi. Kemudian ada gendang telinga. Ketiga, telinga bagian dalam. Ada rumah siput atau koklea. Ada tiga saluran setengah lingkaran. Dan ada syaraf pendengaran. Fungsi bagian telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga. Saluran Eustachius berfungsi menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Tulang pendengaran berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan bunyi ke koklea. Gendang telinga berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang pendengaran. Koklea berfungsi mengolah dan meneruskan getaran ke otak. Tiga saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. Syaraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Anatomi telinga. Silahkan teman-teman perhatikan anatomi telinga atau bagian-bagian telinga berikut.
cara kerja telinga. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Perhatikan ya. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Kelainan dan gangguan pada telinga. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan pada telinga. Tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah. Otosklerosis adalah tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Cara menjaga kesehatan telinga. Telinga harus dijaga agar selalu bersih dan sehat. Caranya adalah bersihkan telinga luar menggunakan kapas bersih dengan air hangat. Jangan membersihkan dengan benda tajam. Apabila terjadi infeksi, maka segera periksa ke dokter. Kemudian, jangan meminum obat berlebihan karena dapat mengganggu alat pendengaran. Apabila ada suara keras, misalnya petir, segera tutup kedua lubang telinga. Terakhir, jangan mendengarkan musik terlalu keras. Apabila menggunakan headset, gunakan volume yang sudah disarankan oleh perangkat yang sedang kamu dengarkan. Bagaimana teman-teman, sudah paham atau belum penjelasannya tadi? Sekarang tugasnya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ustadz-ustadzah dari grup WhatsApp atau juga dari video tadi. Silakan dikerjakan dengan rajin.